Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahman Vlog. Hari ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara mengasah pisau mesin rumput. Karena pisau mesin rumput itu kalau emang udah tumpul itu butuh untuk diasah. Nah, alat untuk mengasahnya itu adalah gampang, yaitu pakai gerinda tangan seperti ini. Ini adalah alat untuk mengasah pisau mesin rumput. Nah, bagaimana cara proses mengasahnya? Simak terus videonya ya. Let's go. Yang pertama kita posisikan ya gerindanya di power listrik. Terus harap berhati-hati. Caranya sangat gampang sekali, lak terus videonya, jangan sampai di skip, nanti bisa gagal nanti ya. Nah, ini udah tumpul, udah banyak bekas-bekas kena batunya. Nah, ini udah saya asah seperti ini. Caranya sangat gampang sekali. Karena mesin rumput itu dia kiri kanan, pisaunya harus tajam semua, jadi sebelah sini dan sebelah sini, jadi kita harus bolak-balik ngasahnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya tutorial cara mengasah pisau mesin rumput. Nah, ini untuk hasilnya udah tajam banget seperti ini. Tinggal kita hati-hati aja ya pada saat kita menggunakannya. Nah, ini untuk dia yang kurang rata, udah kena bekas batu ini, kita tinggal pukul aja, ratakan pakai palu. Terima kasih yang sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari tukang potong rumput, Rahman Vlog.